Mahasiswa semester 7 program studi manajemen bisnis perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali menggelar kegiatan Travel Vaganza tahun 2017 di GWK Badung. Travel Vaganza dibuka Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Dewe Gede Biomantara. Ketua Prodi Manajemen Bisnis Perjalanan, Made Darmiati mengatakan, Travel Vaganza digelar untuk menerapkan aplikasi manajemen bisnis perjalanan, diantaranya dalam merencanakan dan melaksanakan suatu bentuk kegiatan, pengolahan dan pemasaran produk wisata maupun kegiatan wisata. Tema Travel Vaganza, Fun Travel, dengan tagline, No Reason to Stay, Let's Travel. Tema tersebut untuk mengajak masyarakat melakukan perjalanan wisata tanpa harus merasa khawatir akan harga produk wisata yang mahal karena di era sekarang ini traveling sudah menjadi tren dan gaya hidup masyarakat. Travel Vaganza terdapat pameran produk perjalanan wisata dari 11 eksibitor yang mengenalkan dan memasarkan produk diantaranya Acro Travel, Santa Tour and Travel, ITDC, dan Dewata Printing. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai penghubung masyarakat domestik dan wisatawan asing dengan Biro Perjalanan Wisata dan penyedia jasa wisata yang menawarkan produk-produk wisata yang sesuai keinginan dan kebutuhan wisatawan. Made Darmiati menambahkan, dari kegiatan Travel Vaganza, diharapkan mahasiswa setelah lulus tidak menjadi pencari kerja, tetapi bisa menjadi seorang wirausaha di bidang pariwisata. Harapan daripada Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya, begitu mereka tamat di Sekolah Tinggi Pariwisata, bukan mereka hanya bekerja di industri, mereka diharapkan bisa berwirausaha. Artinya mereka bisa mempekerjakan orang-orang, jadi mereka itu tidak hanya bekerja di industri pariwisata, tetapi diharapkan bisa berwirausaha di bidang dunia pariwisata sesuai dengan skill knowledge yang mereka miliki. Iya, sama-sama. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Dewe Gede Biomantara mengatakan, Travel Vaganza merupakan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa STP sebagai bentuk aplikasi manajemen. Melalui Travel Vaganza, kompetensi mahasiswa meningkat serta mampu melaksanakan travel dan pemasaran berskala besar untuk memajukan dunia pariwisata. Salah satu kompetensi yang memang kami inginkan, harapkan daripada anak-anak itu adalah mereka mampu nanti untuk menyelenggarakan suatu travel, mampu untuk mengadakan suatu pemasaran-pemasaran yang berskala besar dalam rangka untuk memajukan daripada pariwisata di suatu daerah tertentu. Nah, ini adalah suatu sasaran yang kami ingin capai dalam rangka selama mereka kegiatan belajar. Nah, kemudian juga di sini juga mereka akan belajar bagaimana sih meminit suatu. Travel Vaganza juga diisi talk show interaktif, penampilan band, perlombaan English Speech Contest, dan fotografi kontes. Supariana Bali.